Selain juga tabung itu kemudian pelajaran selanjutnya 68 atau iman sampai nanti. Apa makna mati?
diantaranya tulang. Kalimah mandi artinya kalimah yang kena tulang. La, tulang, laha. Siapa tu laha? Bila alif laha, laha ke lahu ke lahi ke baris tanjung, tak mungkin terlepas dan sebab dia. Tapi bila alif laha, ini Tuhan yang disebab dengan kebenar-benar. Ini Tuhan yang bersifat ketuhanan. Ilaha ni yang bersifat istirnak dan istikat. Kaya dari sekian alam dan sekian alam berhajar kepada ni. Ilaha ni. Tapi jangan boleh tolak. Tolak dulu. Yang menguatkan sesuatu, tolak dulu. Kelas kita tak ada lelaki. Kan dua lelaki. Jadi lelaki tak boleh datang. Kalau awak cakap, kelas kita wanita. Sahaja, mungkin orang lelaki datang, tapi lelaki boleh datang kan? Tapi kalau dah tolak, tolak dulu, dah tak ada lagi nak ujak-ujak. Mungkin ada, mungkin akan datang, mungkin akan datang, yang bersifat ketuhanan ni, yang sama dengan Tuhan, akan-akan. Lah, silap. Tak ada yang bersifat ketuhanan, tak ada. Tak ada yang terkaya dari sekian alam. Tak ada yang Allah berhajar kepadanya. Tak ada. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Tak ada. Alhamdulillah. Ini ulama-ulama dulu dalam kitab-kitab dulu. Kitab dulu panggil kitab kuning. Bukan jadi punya kitab kuning. Ulama-ulama ni dah cakap ni zaman dia. Orang dah tengok. Tak tahu ni kan malam. Zaman dia orang dah tengok. Dia kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang disebab dan sebenar-benar melainkan Allah. Memang ada tertulis. Tapi dia fahamkan maksudnya yang tak ada Tuhan tu yang disebab oleh orang kafir. Itu bukan Tuhan, melainkan Allah. Cakap ini sekolah ilaha tu Tuhan yang disebab Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang bersifat istirahat dari kita. Itu ditolak. Baru ditetapkan kepada Allah. Tak masuk pun yang disebab oleh orang kafir. Orang kafir sebuah ni semua dengar. Apa yang dia sebuah tak dengar? Api, bulan, matahari, ini apa ni, patung ni, apa? Berhala ni, batu, kayu. Semua ada dia punya nama. Maksud, kita tidak mengucap, kita tak kata dia ilaham. Tak pasal mengucap, masukkan kita dalam ilaham. Kata dia, zaman dia orang dah tinggi. Macam mana kalau tak nak belajar? Otomatik, la ilaha illallah, tak nak belajar dah. Ada Tuhan yang dikemanakan Allah. Maksudnya, berapa banyak awak nak tolak tu? Tak ada yang bersifat ketuhanan. Tak ada yang bersifat istirnak dan istikhar. Berapa? 25. Mustahil? 25. Itu sifat ketuhanan yang ditolak. Macam kalau tak dengan belayan, macam kalau tak belayan, otomatik faham. Zaman dulu, ulama' dah cakap. Zaman dia orang dah tipu. Orang dah tipu. Tapi tak nak belajar. Kemudian lepas tu orang yang belajar ni pun ni, kadang-kadang kalau tak diuraikan, dia pun tak faham. Hanya dikatakan, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang disembah dalam sebelah kanan yang akan Allah. Dah. Maksud dia apa? Jadi jangan masuk Jangan dimasukkan yang disembah oleh orang kafir itu sudah batil. Sudah salah. Ini kalimat Tuhan. Kalimat yang benar. Menolak yang benar. Benar-benar tak ada yang bersifat ketuh. Jadi ulang Kita sebut lah tu kalimah nafi. Ilaha kalimah manfi. Ilah kalimah isbat namanya. Allah kalimah musbat. Nafi artinya menolak. Jadi lah tu tolak. Siapa yang kena tolak? Manfi. Ilaha artinya kena tolak. Jadi lah
menoyak di dalam. Jadi orang yang buta, orang yang buta menolak sesuatu yang tak kenal. Memang tak kenal. Kayu batu dia bukan di dalam, bukan Tuhan. Jadi sebab nak tahu yang ditolak ni siapa? Iaitu yang bersifat ketuhanan yang sebenar-benarnya tolak dulu. Kemudian isbat artinya menetapkan. Kalimah apa yang isbat? Ilah. Ilah kalimah isbat. Iaitu yang menetapkan. Allah kalimah mutbat. Artinya yang menetapkan. Jadi ilah menetapkan Allah yang menetapkan. La menolak, ilaha kena tolak. Ilah yang menetapkan, Allah yang kena tetap. Yang bersifat ketuhanan. Faham ni? Kadang-kadang kalau tak diterangkan, itulah dia kesan. Memang kita pun tak belajar. Kita ingat, la ilaha illallah tu tak ketuhan yang disebar dengan sebaik-baikan Allah ni maksudnya. Jadi semua orang kafir itu bukan Tuhan, bukan Allah. Alah, tak boleh masuk yang disebar oleh orang. Sebab ini menolak sifat ketuhanan yang sebenar-benarnya tolak. Tak ada lah. Mereka baru letakkan pada Allah. Itu dia bagi tahu kita menguatkan. Menguatkan. Tolak dan letakkan. Jadi ini yang berjalan yang kita fahamkan. Ya? Jadi, idaha ni yang bersifat ketuhanan. Apa yang bersifat ketuhanan? Kekaya dan tiada alam. Yang kata infirna. Kekaya dan tiada alam maksudnya tak perlu apa saja dalam alam. Kat sini sebelah, kemudian kita sabuk tiga lagi. Tidak wajib Allah menjadikan alam. Sebab kita kekaya. Dia kekaya. Tak wajib jadikan alam. Tidak mengambil faedah pada semua buku makamnya. Kan? Adakah? Yang kedua, tak. Kita kaya. Dan semua yang hadir dalam alam ini tidak boleh memberi kesan. Tak boleh memberi kesan. Sebab yang terkaya hanya Allah yang mempunyai ilaha sifat ketuhanan. Amin. Jadi nak selesai, sebab kita dah selesai juga faham yang bersifat istighfar. Istighfar ni alam berhajat kepada ini. Kat sini ada 9, tapi kita dah belajar sebelah. Jadi kita sekarang baru nak mulakan yang mustahil. Tapi dah tak boleh pilih dalam alam ini. Sikit sangat nanti yang tinggal. Cuma kita fahamkan bila kata yang bersifat ketuhanan tu yang sebenar sebenar ini. Kadang masuk waktu pun yang batalah yang salah lah. Yang disebab oleh orang kafir. Orang kafir kembali macam macam kan. Yang sebabkan tu, yang sebabkan tu, apa tu, beku tu, apa yang buat tu kan. Matahari. Ada lagi kita tak tahu agama-agama yang menyebab lain dari Allah. Jadi itu semua ada nama, itu semua makhluk. Dan boleh senang, boleh hancur sebab api. Apa besar api? Boleh dipadamkan dengan air. Dulu-dulu kalau kita jalan naik bas ini pergi gelap. Dan sini ni dan yang kalau sini tak lupa, tapi saya lupa orang. Jalan jenuh lah. Saya jalan, dulu-dulu lah naik bas. Saya lupa tengok orang yang kat depan tu. Dekat, dia dapat jalan raya lah. Dapat expressway. Kuda punya. Kan dulu-dulu ada, kat depan. Itu, macam budak-budak tu tengok patung-patung. Tapi kita tak ada nak patung lah orang dulu. Sampaikan kain dia buat nak patung. Tu kata orang tak makmur macam sekarang lah. Sekarang macam-macam patung ada patung. Minum-minum lah patung menangis lah. Sebab kan kalau dulu mana Jadi kita tak
tak tengok aja dia kan kita tengok satu patung tu juga. Saya dulu tinggal Redcom. Redcom tu ada rumah muda. Kalau rumah muda tu hari muda ni dia cakap. Dia buka kita ni budak-budak kampung lagi lah masuk tengok satu patung dia. Kalau tak buka tak berani. Bunyi awak, bahaya. Itu bila dia buka tu masuk, masuk ke budak. Nanti yang depan besar sekali. Tapi kat belakang ni, kalau Buddha ni mesti ada patung lari. Perempuan. Tapi dia ada patung lari. Haa, Buddha. Kenapa tu? Jadi, kita suka tengok. Jadi, saya sampai sekarang cari juga tu yang saya suka tengok yang besar tu di mana. Tak ada lagi tau. Faham kan? Ada kan sebab kita tak tadi kan? Tentang kondor tu dah tu. Dia dulu dekat tengah jalan raya tu di dalam jalin kan? Jadi agaknya dia tu sumpah kopik je tadi. Boleh alih lah. Jadi sebab Allah kita jelas nampak. Selain dari Allah pun boleh dihubungkan. Jadi jangan masuk dalam kalimah yang tak masuk. Kita tak mengucap, kita tolak, itu bukan Tuhan. Itu berada, itu batu, itu pok peko, itu hak-hak lagi. Kan? Kalau tanya Acuk pun, Amoy pun, saya pernah tanya, dia tak kata Tuhan Allah. Dia dahulu, terbantu. Dia, kalau Tuhan Allah ambil apa, ketuk-ketik ketuk. Ha? Pecah. Apa kata orang, kompik. Macam tu. Jadi bukan, itu datuk dia. Jadi itulah tak mengucap memang tak tolak. Kenapa mengucap demi mantukkan yang bukan? Bila ilah ilallah tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya ilallah melainkan Allah. Siapa yang ditolak tu yang bersifat ketuhanan yang sebenar-benarnya bersifat istirna dan istikal tak ada. Itu dia, saya akan kita tak belajar, kita takut nak cakap macam ni. Mana boleh tolak Tuhan yang sebenar-benarnya, mana boleh tolak sifat ketuhanan